jelek. Jelek. Jangan lah. Belokoknya banyak coy. Niat banget itu basahin satunya aja. Lautnya nggak ada ombak ya? Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ketemu kembali di channel ini ya guys. Jadi ini sore hari ya guys, saya mau cobain buat review unit yang ada di tas saya. Dan mau coba sedikit tes akurasi aja untuk berburunya mungkin next time. Tapi ini kebetulan saya dapat spot lagi nih. Spotnya itu persawahan. Sebagian udah ada yang dipanen di belakang saya. Tuh, lihat. Ini gak jauh dari tempat saya. Tapi yang sebelah-sebelah sono itu masih, apa ya, masih kayak gini lah, masih belum dipanen. Saya mau coba unboxing aja unitnya di sini dan tembakin nanti ke daun pisang aja biar kelihatan jelas jejak pelurunya. Ini kebetulan unit adalah pesanan dari Bapak Eko, beliau dari Kalimantan Tengah kalau nggak salah ya. Tadi di depan situ juga banyak tukukur yang terbang beberapa ekor turun-turun gitu, cuman nggak kelihatan kalau di dalam-dalam gini ya. Soalnya ini sisa-sisa apa ya, panen padinya itu masih tinggi batang-batangnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Yang penting kita tes review dulu, habis itu sisa waktu kalau masih ada kesempatan kita pikat tekukurnya. Oke, gimana keseruannya? Ikutin terus. Aduh guys, ini kita dapat masalah baru. Ternyata saya nggak lupa bawa peredam guys, karena peredamnya kan ke knockdown ya. Saya tadi lepas, lupa nggak masukin di tas saya. Aduh, jadi tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja nggak pakai peredam ya. Aduh, di tas nggak ada peredamnya. Timbang balik, kita lanjut bikin video sebisanya aja ya guys ya, karena kalau balik juga butuh waktu. Ini udah jam 4-an sore, 4:30 mungkin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tes ya, tadi saya udah coba tes kayak gini. Ini baru 2 kali tembakan doang tapi belum zero tadi. Coba ya. Oke, jatuhnya di kanannya, kita putar turret dulu. Tembakan kedua. Oke, di atasnya. Oke, kita shoot lagi.
Oke, masuk cuy. Oke, kita shoot lagi. Oke, mantap, masuk lagi, coy. Tuh. Kan pas di atasnya ya. Mantap. Oke, coy. Alhamdulillah tadi beberapa kali shoot aja ya. Biar cepat, saya mau cobain nyanggung tepungkur di sini. Suara apa itu? Kayak mercon gitu, tapi kok serem gitu ya. Nah, jadi tadi saya udah coba shoot dari jarak sini sampai ke jarak pohonnya itu ya, pohonnya di mana ini ya, pohon yang ini, artinya pohon batang yang gede itu. Jaraknya kalau dari sini kurang lebih 20 meteran, mungkin lebih-lebih dikit lah ya. Kita bulatin aja jadi 20 meter. Tadi saya shoot, alhamdulillah udah lumayan rapat. Ini peluru masih di sekitar 1,5 dot di atas cross. Jadi gak saya otak-atik, biar cepet aja ya. Nanti kalau ada juga shoot, kita tinggal diatasin aja. Karena ini nanti juga pulang langsung saya mau copot scope-nya. Saya langsung mau preparein buat besok kirim ke sono langsung macus. Alhamdulillah. Oh iya, saya lupa guys, untuk spesifikasinya gimana ya? Di sini aja deh. Saya mau jelasin sedikit soal spesifikasinya. Ya elah guys, kena angin guys. Ini gimana ini? Aduh, sialan ini tanahnya jelek banget. Nah, jadi gitu aja lah. Oke, untuk spesifikasinya ini larasnya pakai A2S panjang 60 cm. Kemudian di sini udah ada cincin uklik model PCB ya. Dan ini jatuh lagi enggak ya? Popor ini popor dari kayu mahoni, udah di vernis. Cuman ini ada baret-baret dikit dari sisa-sisa tanah. Kemarin kita main ke pantai cuman enggak poin guys, jadi enggak saya upload. Sama sekali enggak poin karena sepi. Sepi, lokasinya serem, susah ya. Wah. Enggak. Lagi enggak cocok musimnya kalau ke sana guys. Kemarin cuman penasaran aja mumpung libur jadi ke sana. Ternyata zong. Nanti saya bersihin di rumah. Untuk tabungnya jelas sudah saya pakai V5 triple seal. Terus chamber aluminium, ini juga aluminium. Apalagi ini pakai cair teflon. Rumahnya pakai kuningan. Rumah klep. Terus apalagi ya guys ya? Udah sih. Ayo udahlah guys, gitu aja. Saya pusing, malah ini trigger pakai aluminium ya pak. Oke, mantap, gitu aja. Nanti untuk peredamnya nyusul lah besok pas mau kirim saya videoin. Oke, saya mau coba nyanggung, barangkali ada yang mau keluar guys. Kalau nggak keluar ya kita cabut balik, mendung soalnya. Itu guys, itu ada pabrik ya di depan saya. Untuk kukurnya pada di situ, tadi pada terbang, ada beberapa yang terbang lompat-lompat di situ. Berarti kemungkinan besar untuk kukur udah pada bertengkar cuy. Kita telat jamnya. Mungkin sih kalau pagi atau siang masih ada harapan di sini. Juga nggak tahu potensi apa enggak spotnya. Cuman saya nilai dari segi tempatnya aja. Buat buruannya saya kurang tahu karena baru datang ya.